Perselisihan lahan yang terjadi di Trikora 4 Bintan masih berlanjut. Terkait ada dugaan intimidasi yang dilakukan oknum TNI, pihak Dr. Dwi Hartadi tidak membenarkan. Adapun oknum TNI yang saat itu ada di lokasi, sifatnya hanya melakukan pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Perselisihan kedua belah pihak yang sama-sama mengaku pemilik sah lahan di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, hingga kini kasusnya masih ditangani Polres Bintan, di mana lahan tersebut telah dikuasai oleh Edison dan rekanannya. Tidak terima atas perlakuan ini, Dr. Dwi Hartadi meminta pertemuan dan mendudukkan perselisihan lahan hingga berujung perseteruan yang melibatkan oknum TNI. Terkait hal ini, Dr. Dwi Hartadi memberikan klarifikasi. Diketahui Dr. Dwi telah menguasai lahan itu sejak tahun 2008 dan sudah ada sertifikat yang terdiri dari 3 surat dan 4 surat berstatus hak guna usaha atau HGU yang dibelinya dari 2 pemilik, yakni pemilik pertama Asmoro dan pemilik kedua dari keluarga Sutija. Kita kuasai sejak 2008. Lahan itu statusnya sudah sertifikat yang terdiri dari 7 surat, 3 surat itu sertifikat hak milik, 4 surat bersifat HGU. Jadi kita beli dari 2 pemilik. Pemilik yang pertama keluarga Pak Asmoro, Pensiunan Pertamina. Nah, yang lahan yang kedua itu dari keluarga Ibu Sutija. Adapun oknum TNI yang ada saat itu sifatnya hanya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun malah tersebar video terkait oknum TNI yang diduga melakukan intimidasi terhadap warga. Pada saat kita dudukan, percaya dudukan, itu saya dalam posisi tidak memihak kemana-mana. Tidak ke pihak Pak Dwi maupun tidak kepada pihaknya saudara Edison. Setelah penjelasan masing-masing surat, ada miss di situ, di antara kedua belah pihak ini ribut. Terkait sengketa lahan antara Dr. Dwi Hartadi dan pihak Acun dan Hartono bisa diselesaikan oleh pihak Polres Bintan, di mana kedua belah pihak telah melaporkan kasus tersebut. Ini kan kita masih sengketa, dari Bintan, Avandi Pohan, MNC Media, melaporkan.